Balik lagi di pick up game. Kita lihat dulu, kenalan dulu pemain baru. Ini pemain perbanas ada di sini nih. I need hoop. Gimana? Ini dari UPH nih, udah lama banget enggak ngeliat nih. Masih latihan? Masih dong. Oke, siap. Latihan di komplek aja tapi. Di komplek aja. Wah, ini satu lagi nih. Patrick Kolas nih. Hobi.
Hobi. Gas, cerita dikit dong, main pengalamannya main Spanyol gimana? Enak sih. Kompetisinya bagus. Defense, ya pokoknya tim play banget lah. Lo ini enggak sih ada kesulitan enggak sih bahasa di sana? Sempat awal-awal waktu mau masuk. Cuma pas sudah main 4-5 game udah nyesuain lah. Karena kan gua basicnya juga udah. Karena pandemi gini nih, terus statusnya untuk ke Spanyol gimana? Juli kemarin udah dibuka border buat orang asing. Cuma gua belum balik kan karena gua juga lagi libur. Ya gua enggak tahu sih kapan gua balik. Doain aja supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terus jelasin dong, kemarin kan sign ya sama sebuah tim. Coba dong, bisa dijelasin nggak timnya, tim apa sih? Itu tim waktu di season gua tahun lalu. Itu tim peringkat kedua. Terus gua dikontak sama presidennya langsung, ditawarin. Jadi ya udah gua sign. Gua lihat-lihat juga timnya emang lebih bagus komposisinya dari tim gua yang sebelumnya. Keempat, timnya Agassi 80, timnya Arigi 70. Arki with a three. Okay, Arki back to back. Bayar kontan sama Arki. Oh, what a D from Arki. Calon rookie nomor 1 di IBL, Patrick. Oh, that's a nice move from there. Ya, skor 88-87, timnya Agassi menang 1. Oh,
Mystery man. Number one pick. Berapa mas skornya mas? 97-99 buat timnya Agassi kayaknya. Zagi. Final score timnya Agassi menang 109-101 atas timnya Arki. Jadi gimana hari ini jaga pemain tim nasional Arki ini? Bagus, good experience. Good experience ya. Yeah.